Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Riana Res. Nah, di video kali ini aku membuat resep puding zebra coklat toast coklat matcha yang enak dan gampang banget cara membuatnya. Ini praktis juga, ekonomis. Untuk kalian yang penasaran, ikutin terus ya video aku sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih. Siapkan wadah, kemudian masukkan tepung agar-agar yang plain 1 saset. Selanjutnya tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Lalu 2 sendok makan munjung susu bubuk. Kemudian masukkan air putih sebanyak 800 ml atau sama dengan 4 gelas belimbing air putih. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, siapkan wadah. Kemudian aku bagi 2 adonannya. Lalu adonan yang pertama akan aku tambahkan coklat toast matcha latte. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu adonan yang kedua aku tambahkan coklat toast coklat. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Oke, ini kita siap memasaknya. Nah, ini aku masak adonan yang pertama, rasa matcha latte, sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Oke, ini adonannya sudah mendidih. Siap aku angkat. Siapkan wadah, kemudian masukkan adonan yang tadi sudah dimasak ke dalam wadah ya. Oke, kemudian sisihkan. Dan aku akan memasak adonan yang kedua yang rasa coklat. Masak adonan yang kedua sambil diaduk-aduk sampai mendidih menggunakan api sedang. Nah, ini adonannya sudah mendidih ya, siap diangkat. Siapkan adonan yang pertama, kemudian siramkan adonan yang kedua ke atas adonan yang pertama sambil diputar seperti ini ya, supaya menyebar. Oke, nah seperti ini. Nah, ini siap aku dinginkan dan taruh di kulkas. Nah, ini sudah dingin, sudah aku taruh di lemari es ya. Lalu akan aku taruh di wadah. Ini hasilnya cantik banget. Akan aku potong ya, supaya terlihat dalamnya. Nah, dalamannya itu seperti ini, cantik. Ini siap aku sajikan ya.
Dan taraaa, ini dia hasilnya, puding zebra coklat toast, coklat matcha yang enak, simple, ekonomis, mudah banget cara membuatnya. Untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga ya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.